Nama aku Swasti Sabda Santri. Kalian bisa panggil aku Cua. Aku lahir di Makassar, tanggal 3 April 1988. Terima kasih. Aku ngisi nganer ya. Kalau tidur dia bisa panggil kentut. Itu gak suara misal. Cuan wang. Cua itu orangnya serba panikan deh pokoknya. Kalau dia lagi manggung terus dia lupa chordnya, dia kadang tiba-tiba bengong. Udah bang, sudah saya terima. Langsung lepas bass. Begini, paling dia ketawa-tawa. Gak diterusin lagi mainnya. To me, I be work. Okay, berangkat. Hari ini main di Surabaya. Potong kemuni. Boleh mangan saya lah. Mari kita makan dulu. Mari kita jemput anak-anak dan minta traktir Cua. Kebetulan dia ulang tahun, wajib minta traktir. Bilangnya belum makan. Biar ditraktir. Informasi salah teman-teman. Dan ternyata yang tadinya 1A saya pikir, terus tanya roadman katanya 1A juga, dan ternyata 1B. Jalan lagi di ujung, jauh banget. No cuk, gini nih gua belain demi ngucapin selamat ulang tahun sama kamu cuk. Dan lapar lagi, tadi udah makan. Jalannya cukup jauh. Mbak, taksi mbak. Aku tuh ya, pengorbanan. Tak kira mendarati di terminal ujung. Demi mengucapkan ulang tahun buat Cua. Aku bercucuran keringat tinggi. Bajian. Nah, tapi kita wajib minta traktir loh ini. Lu belum nanya, loh, makan di mana? Loh. Belum makan ini aku sumpah. Ini dia yang ulang tersangkanya datang. Sini. Kita nyanyikan bersama-sama. Tapi nggak usah dari hati ya. Nggak usah. Nanti ngerayain nanti. Ya. Terus dia katanya bawa kue ulang tahun sedikit banget ya buat dia doang. Masih sih. 1, 2, 3. Happy birthday. Cua nih ada dari aku ya. Kalian jangan sok gitu, kalian mengharapkan traktiran dari aku. Gak usah sok sweet. Ingat di vlog sebelumnya kotak sela ulang tahun. Ingat bonnya harga berapa, coba di flashback. Pokoknya ini kita inget-inget ya, ulang tahun makannya mie ayam. Jadi nanti next, siapapun yang ulang tahun, gak boleh lebih, gak boleh kurang. Jadi harganya 30 ribu kan? Satu orang 30 ribu. Bapaknya ngeliatin ada apa pak? Tapi gaji makan makan. Harapanmu? Harapanku adalah kita kayak God bless. Amin. Amin aja. Amin ya Allah. Sama kayak God bless. Main musik terus. Terus. Ya. Terus. Kan nenek-nenek main band belum ada. Kita. Ya. Ya Allah. Sampai tua. Terus harapan selanjutnya. Semoga sehat selalu. Karena kalau nggak sehat nggak bisa ngurus anak dan nggak bisa manggung. Tetap terakhiran ya bu ya. Iya, aku seneng banget. Cua,
selamat ulang tahun yang gue lupa yang berapa sih. Semoga sukses, bahagia, keluarganya, anaknya sehat. Mudah-mudahan udah tua ya. Makin berkah hidupnya, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga panjang umur, sehat selalu. Semoga lah. Semoga sehat, anaknya sehat. Semoga melambung tinggi. Semoga segala yang cita-cita akan tercapai, amin. Semoga sukses dunia akhirat. Semoga nggak lupa, inget ya. Kalau setiap manggung jangan lupaan. Udah tua malum ya umurnya. Selamat ulang tahun bosku. Bosku paling ayu sak donya. Semoga panjang umur, sukses, keluarga sehat. Terus ya performnya makin mantep lah. Gimana kalau traktirnya di Bangkok? Sekarang itu emang jamnya udah jam makanan tutup, paling makanan malam Pak, kayak rawon setan kayak itu. Ya itu paling sih unen atus atus. Eh macet ya. Sekarang Jumat macet, tuh. Oh, Jo, macet banget wes. Dilarang. Enggak. Kalau itu soalnya orangnya ngingetan enggak pakai kalkulator. Langsung ingetan. Makan apa, Mas? Rawon satu ya 25.000, es teh 5.000 ya sekian gitu. Iya. Jadi apalan. Ayo Pak, makan Pak. Wes on. Hah? Wes on. Akhirnya ya. Kita mamam. Dompetku di koper tapi. Ini bukan duit. Ya tak traktir aku pinjem duit lah. Oke. Happy birthday. It's your birthday. Jadi di sini kasnya itu ada nasi sego sambel. Sego sambel. Ikannya itu kasnya iwak pe itu ikan pari asap. Itu enak banget. Sing ulang tahun besengut kanggo duwe. Saya pinjem. Dan ujung-ujung adalah vokalis lagi kan yang dijual ini. You know kan. Karena ada banyak pertanyaan dari orang. Transfer. Dia kan siapa sih kalau di antara kotak tuh? Saya yang sering dizolimi ya. Kalian sekarang udah bisa lihat kan siapa yang dizolimi. Siapa ada ulang tahun juga makan. 3 hari gak makan nasi. Tapi makan Indomie. Bihun. Oh jadi kamu program diet. Iya karena dihitung-hitung aku tuh harus gede. Dihitung-hitung aku harus gede. Oke aku harus diet. Tinggal anak kru yang belum. Alhamdulillah. Ini mana mau beli? Ada berapa? 23. Oh my god. Cukup loh pakai. Ini enggak, ini lebar nih. Kacanya yang salah. Ini kan ngerasa gitu enggak? Iya emang. Kacanya kan? Gempal banget. Ya, cus. Semoga Tantri lupa kalau aku minjem duitnya yang tadi. Amin. Sekarang kita mau on the way ke venue. Sebelum on the way ke venue, kita nyangu. Mix aura-auran mana sih gimana? Tentang sama es krim. Makan es krim sama kentang, ini namanya mix aur-auran. Part 2, part 3. Itu beda lagi, mas. Mix sama saus. Makan, gak makan, asal kumpul. Oh, kalau gak makan ini kan kentang aku. Ya kan, kebersamaan itu makan secara bersama itu lebih nikmat. Enggak. Daripada. Ya Allah, tolong.
Pasti ya. Enak. Enak banget. Kita bersandiwara. Mengapa kita bersandiwara? Long live Hotels. Sibuk benerin koper. Ayo. Yang satu sibuk ya, kasih surprise. Yang ngurusin susu. Ngurusin susu. Wajib. Ya. Ini antara ulang tahun dan anak ini ya. Biar rame. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ya ya. Semoga nambah anak, semoga banyak rezeki, amin. Semoga langgeng sama suaminya, amin. Nambah anak tak dulu lah ya, tak dulu kene iki lo sing deg-degan. Semoga dimurahkan rezekinya, amin. Ditambahkan anaknya, bakalan. Buat kota, semoga sukses. Amin. Makasih. Abangmu dari kerabat mana? Dari kerabat Bangkalan. Wes keren, Madura. Kata Tri. Kamu itu diajak foto kok malah ketawa sendiri kan biasa sih.
Iya ya. Di wong endi? Ngajak foto tapi wong e gak ono. Wong endi iki? Kene. Enggak ada gaya lain. Enggak ada lagi. Kalau mamang saya lah, selfie dulu. Ayo ayo ayo. Kamu masuk vlognya kota. Enggak boleh. Ah, jadi ya. Oke. Coba nanya kalian ngetawain apa? Baca, Max Always dong. Max Always apa Max Always gitu? Pokoknya ada S-nya. Max Always.